bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian, ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah bapaku, ke sana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka, dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jemawa. Suatu saat pasti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah bapaku, ke sana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Kita masih di online, di live streaming.
sehingga menghadapi situasi kondisi COVID yang masih begitu tinggi, pilihan terbaik kita saat ini tetap live streaming. Nah, hari ini kita akan kupas satu judul, fokus pada Yesus, bukan pada masalah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, terlebih dulu kita akan naikkan pujian dan penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Jonathan Prawira. Ada tiga lagu yang akan kita sama-sama nikmati. Yang pertama adalah Yesus Gunung Batuku. Walaupun masalah terjadi, tapi percayalah, Yesus sebagai gunung batu akan melindungi, akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan lagu yang kedua, Yesus Jawaban. Setiap masalah, setiap kesulitan, percayalah ada solusi, ada jalan keluar dari Tuhan Yesus. Dan lagu yang ketiga, Yesus Sumber Mujizatku. Karena Yesus adalah Tuhan, Dia sanggup, Dia bisa lakukan apapun, karena Dia ingin memberikan solusi, jalan keluar terhadap setiap masalah yang kita hadapi hanya dengan satu cara, fokuslah pada Yesus, bukan pada masalah. Mari kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan dari Bapak Jonathan Prawira. Waktu dan tempat kita persilakan. Lagu ini menjadi kekuatan saya ketika saya menghadapi berbagai persoalan hidup. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan bersamanya, aku merasa aman dan tenang. Denganmu ku tenang melewati musim kehidupan. Denganmu ku menang mengatasi badai pencobaan.
aku takut. Ku percaya kepadamu. Kau selalu punya cara untuk menghiburkanku. Di saat ku lemah, ku berseru kepadamu. Kau selalu punya cara untuk menyelamatkanku. Yesus, bukan oleh melihat, namun oleh
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan. Saya percaya di rumah pun Anda mengikuti pujian dan penyembahan tersebut. Walaupun mungkin lagu-lagu ini banyak lagu yang baru, yang asing bagi kita, tapi kita bisa mengikuti semampu kita. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu dengan Engkau, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, dan juga yang paling penting adalah mendengarkan suara Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung, walaupun kami dipisahkan oleh jarak karena situasi COVID baik di dunia, khususnya di Indonesia, masih cukup tinggi. Bahkan jumlah yang terdampak secara positif makin hari makin bertambah banyak. Karena itu kami mengambil keputusan beribadah secara online. Dan kami percaya Tuhan kami tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka hari ini, saat ini, di tanggal 9 Agustus ini, kami bersekutu di dalam Engkau, mohon Engkau berkenan menyertai setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, simpatisan dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, hari ini saya katakan kita akan bahas satu topik, yaitu fokus pada Yesus Kristus, bukan pada masalahmu. Nah, hari ini masalah yang kita hadapi di seluruh dunia sama, yaitu menghadapi virus corona yang dikenal dengan COVID-19. COVID-19 ini berdampak sangat-sangat luas. Bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan orang yang tertular, takut menghadapi kematian. Sedangkan satu sisi yang kita hadapi lebih parah itu adalah krisis ekonomi. Bapak Ibu yang saya kasih, nah bagaimana kita menyikapi semuanya ini? Kita akan kupas pada saat ini. Kita lihat gambar ini. Pertanyaan apologetik. Artinya, satu pertanyaan yang membutuhkan pemikiran, yang membutuhkan solusi, dan yang membutuhkan satu jawaban, yaitu, apakah setelah percaya Tuhan Yesus dan Anda menjadi orang Kristen, semua masalah kesulitan yang kita hadapi selesai? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Karena permasalahannya adalah, sebagai orang Kristen, apakah sudah tidak akan mengalami sakit lagi, tidak akan mengalami kesulitan, penderitaan, kegagalan lagi? Coba Anda renungkan. Apakah semua itu tidak akan menimpa kita lagi? Menurut saya, masih bisa terjadi. Banyak gereja atau hamba Tuhan menyampaikan satu doktrin yang menurut saya keliru. Terutama mereka yang menganut teori kemakmuran ataupun yang menganut konsep hyper grace. Mereka mengatakan bahwa dengan kematian Yesus Kristus dan darahnya yang tertumpah di atas kayu salib di Bukit Golgota, semua masalah itu sudah selesai. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, Yesus berkata, sudah selesai. Nah, banyak pendeta yang mengajarkan tentang teori-teori kemakmuran, yang mengajarkan tentang hyper grace, bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada masalah lagi, tidak ada kesulitan lagi, tidak ada sakit penyakit lagi, engkau pasti diperkaya, masalah urusanmu pasti selesai. Betulkah doktrin seperti ini? Seakan-akan setelah kita percaya Yesus, maka kita akan menjadi manusia sakti, menjadi superman, menjadi superwoman. Apakah doktrin seperti ini sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab? Bahkan ada pendeta yang cukup nekat mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan garansi yang sakit pasti sembuh,
yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan, yang miskin akan diperkaya, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, setelah engkau menjadi orang Kristen, semua masalahmu selesai, semua masalah jadi beres, engkau tinggal menikmati kasih karunia Tuhan, karena Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan di atas segala, Tuhan yang sanggup dan mampu mengatasi masalah kesulitan apapun yang engkau alami. Itu seringkali kita dengar. Karena itulah khotbah-khotbah yang demikian itu memang kelihatan menarik. Banyak orang suka sekali karena memberikan janji-janji yang luar biasa. Janji-janji sorgawi. Tapi betulkah Alkitab mengajarkan seperti itu? Satu sisi kelihatan betul. Okay? Tapi di sisi lain ada hal yang harus koreksi lagi. Karena ketika kita menyampaikan ke firman Tuhan harus ada keseimbangan. Saya sama sekali tidak meragukan kuasa dari Tuhan Yesus. Okay? Kuasa Tuhan, saya percaya sanggup mengatasi apapun masalah kesulitan yang engkau hadapi. Namun masalahnya adalah tidak ada satu pun ayat Alkitab yang mengatakan setelah engkau percaya Tuhan Yesus, maka semua masalahmu selesai, segala kesulitanmu, penderitaanmu, sakit, penyakit, ekonomimu pasti dibereskan oleh Tuhan Yesus. Betulkah hal seperti ini? Sama sekali tidak ada ayat yang memberikan jaminan, yang memberikan tawaran seperti itu. Tidak ada, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti Yesus tidak sanggup lakukan. Yesus sanggup. Karena itulah kadang-kadang ketika kita memberitakan Injil, jangan sampai kita mempromosikan seperti ini secara overdosis tanpa diimbangi masalah kesulitan yang tetap masih bisa kita hadapi. Jika dengan percaya Tuhan Yesus, semua masalahmu selesai, kesulitan penderitaanmu, ekonomimu akan dibereskan oleh Tuhan, agama lain tidak akan laku lagi. Semuanya akan berduyun-duyun masuk ke agama Kristen. Tapi kenapa semua agama terus berkembang dan terus berkembang? Karena mereka juga menjanjikan, menawarkan hal seperti ini. Bapak Ibu saya kasihi, kita akan lihat penderitaan menurut Alkitab. Menurut Musa, menurut Ayub, dan juga menurut Paulus. Saya mengutip tiga tokoh ini untuk melukiskan bahwa ketiga tokoh ini di dalam Alkitab menegaskan bahwa hidup manusia ini masih penuh dengan penderitaan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu boleh kita katakan mewakili hukum Taurat lah, karena hukum Taurat itu dia sendiri yang menulis. Tapi yang akan saya kutip di sini bukan hukum Taurat, tapi di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90. Karena ayat ini yang menulis itu adalah Nabi Musa. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di Mazmur 90 ayat yang ke-10 dengan sangat jelas dan sangat tegas, Nabi Musa katakan masa hidup 70 kalau kuat 80 tahun. Dan selama 70 sampai 80 tahun apakah yang paling menonjol dalam kehidupan manusia? Musa katakan, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu saja yang paling menonjol. Selain itu, berlalunya buru-buru artinya waktu begitu cepat berlalu. Sehari demi sehari dan tanpa terasa oleh kita, kita renungkan. COVID-19 muncul di bulan Januari dan hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Sudah setengah tahun lebih berlalu begitu cepat. Setelah itu di kalimat terakhir, melayang lenyap, artinya kosong, sia-sia, hilang. Okay? Itulah kehidupan manusia. Nah, Musa lukiskan seperti ini, tentu bukan tanpa alasan. Dia sendiri alami kok. Ketika bangsa Israel, waktu Musa lahir, mereka itu ada di dalam kuasa Firaun. Mereka ada di bawah tekanan dari Firaun. Mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Begitu dia lahir, mereka hidup di dalam satu kondisi yang sangat menyedihkan. Firaun memberikan satu perintah. Dan perintah ini juga berdampak pada Musa yang baru dilahirkan. Firaun mengatakan bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari bangsa Ibrani harus dilemparkan ke dalam sungai Nil. Sungai Nil ini banyak dihuni oleh buaya. Dengan kata lain, buaya-buaya yang
diberikan umpan, diberikan makanan, bayi-bayi itu adalah semacam sesajian, semacam penyembahan dari bangsa Mesir kepada dewa mereka. Karena buaya adalah salah satu dewa yang menghuni di Sungai Nil yang dipercaya oleh orang-orang Mesir itu. Bayangkan, Musa begitu lahir, dia sudah harus mengalami satu kondisi yang begitu kejam dan menyakitkan. Dimasukkan ke dalam sebuah keranjang, lalu dihanyutkan ke dalam sungai, dan saat itu adalah saat yang sangat menentukan hidup dan matinya Musa. Seandainya keranjang itu terbalik, seandainya keranjang itu bocor, meninggallah Musa masuk ke dalam Sungai Nil. Atau ketika keranjang yang lagi hanyut itu diketahui oleh buaya dan dimakan oleh buaya, habislah, tamatlah riwayat Musa. Dan kita tidak akan melihat dan tidak akan membaca hukum Taurat lagi. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah satu kondisi yang terjadi. Musa hidup dalam kondisi yang demikian. Dan Tuhan pun mengakui penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka hidup di tanah Mesir. Mereka mengalami tekanan-tekanan yang sangat berat. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Yang berkata adalah Tuhan sendiri. Tuhan berkata, aku telah melihat, aku telah mendengar kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel, umat pilihanku. Artinya, ini penderitaan secara massal. Satu negara di bawah penjajahan, satu negara disiksa, satu negara di bawah tekanan. Karena itulah yang namanya penderitaan tersebut adalah sesuatu hal yang terjadi. Umat pilihan Tuhan pun mengalami penderitaan kok. Karena itu, bagaimana kita menyangkal satu fakta setelah percaya Tuhan, penderitaan itu sebenarnya masih ada dan masih terjadi. Lalu yang kedua adalah Ayub. Ayub ini saya kutip karena saya ingin memberikan satu penjelasan. Ayub mewakili orang yang baik, orang yang benar, orang yang diperkenan oleh Tuhan. Allah memuji Ayub sebagai orang yang baik, seorang yang saleh yang pernah hidup di muka bumi. Kita lihat bagaimana pujian Tuhan kepada Ayub. Ayub pasal 1 ayat 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita lihat pujian Tuhan. Apakah Tuhan memuji Ayub berlebihan? Tidak. Yang namanya pujian dari Tuhan itu sangat-sangat objektif, bukan subjektif. Pujian dari manusia mungkin subjektif. Kita memuji seseorang belum tentu fakta demikian karena kita tidak mengetahui latar belakang di balik kehidupan orang tersebut. Kita hanya memuji orang tersebut kita sebagaimana kita ketahui. Tapi Tuhan memuji, pasti Tuhan mengetahui secara mendetail kehidupan Ayub itu seperti apa. Tuhan berkata, di muka bumi tidak ada seperti Ayub yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dengan kata lain, kehidupan Ayub ini kehidupan yang sempurna. Ya. Yeah. Sangat beriman. Nah, apakah orang yang sempurna karakternya, orang yang sangat beriman kepada Tuhan, dia sudah lepas dari segala masalah, kesulitan, dan penderitaan? Apakah selesai? Ternyata tidak. Justru Ayub sebagai orang benar juga mengalami penderitaan yang dialami oleh manusia secara umumnya. Kita lihat pandangan Ayub tentang penderitaan. Ayub 14 ayat 1, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan.
apa yang dikatakan Ayub ada sedikit kemiripan dengan yang dikatakan Musa di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Ya. Sama, bahwa hidup manusia penuh penderitaan, hidup manusia singkat dan hidup manusia itu sia-sia. Dan apa yang diucapkan oleh Ayub di sini tentu adalah pengalaman hidup Ayub. Dia pernah alami yang namanya penderitaan, bahkan penderitaan yang dialami oleh Ayub saya ingin katakan adalah penderitaan yang mungkin tidak pernah dialami oleh manusia sekaligus. Ya, penderitaannya seperti apa? Ada tiga penderitaan yang paling ditakuti manusia di dalam hidupnya. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua penyakit, dan yang ketiga adalah kematian. Ya. Dan tiga penderitaan ini sedang dihadapi oleh semua manusia di muka bumi pada saat ini gara-gara virus corona. Kemiskinan, kita lihat dampak ekonomi dari virus corona ini akan sangat mengerikan. Satu tahun, dua tahun yang akan datang, kita akan melihat goncangan yang terjadi di seluruh dunia. Banyak negara, pertumbuhan ekonomi bukan plus lagi tapi sudah minus. Bahkan kemarin-kemarin kita dengar di Singapura, bahkan mereka sudah mengalami minus sampai 40% lebih. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana yang terjadi? Karena Singapura sebuah negara kecil yang sangat mengandalkan pariwisata, yang sangat mengandalkan kunjungan-kunjungan orang lain. Mereka menyediakan belanja dan sebagainya, hotel-hotel mulai sepi, perdagangan tidak bisa berjalan. Karena itulah Singapura mengalami goncangan yang akan sangat parah hari-hari ke depan. Apakah berdampak ke Indonesia? Kita tidak tahu persis. Karena Indonesia pun pertumbuhannya minus, bukan plus untuk tahun ini. Itulah dampak ekonomi. Nah, kemudian penyakit. Siapa yang tidak takut corona hari ini? Kita lihat di mana-mana semua orang pakai masker, di mana-mana orang semua menjaga jarak. Sampai hari ini pun kita belum bisa adakan ibadah di gedung. Kenapa demikian? Karena kita menghindari supaya penularan itu tidak semakin parah lagi. Bapak Ibu yang saya kasih, itu yang terjadi. Dan kematian. Kita yang sehat takut tertular virus corona. Sedangkan yang tertular virus corona di Indonesia sudah hampir mencapai 100.000 orang. Okay. Yang tertular corona takut mengalami kematian. Itulah yang terjadi. Nah, tiga penderitaan yang paling ditakuti oleh manusia sekaligus menimpa Ayub. Sekaligus tiga-tiganya terjadi pada diri Ayub. Berbicara kemiskinan, semua harta kekayaan Ayub pada hari itu habis semua. Dia memiliki banyak sekali hewan dan semua hewannya habis semua. Ada yang terbakar oleh api, api turun dari langit membakar semua, habis semua hewan dia. Ada yang direbut oleh tentara, oleh penjahat dan lain sebagainya. Selain itu, Ayub juga ditimpa oleh penyakit yang mungkin hari ini kita sebut dengan penyakit kanker kulit yang begitu ganas. Dari kepala sampai ke kaki, Ayub dipenuhi dengan borok, bernanah, bau, dan gatalnya minta ampun. Sampai 10 jari Ayub pun tidak kuat lagi menggaruk, dia menggunakan beling. Bapak Ibu saya kasih, kita lihat kondisi Ayub. Dan yang paling menyakitkan adalah 10 orang anak Ayub mati semua dalam satu hari. Ketika anak-anaknya sedang mengadakan satu jamuan, satu pesta di rumah, tiba-tiba angin yang begitu kencang berhembus sehingga rumah di mana anak-anak Ayub berkumpul itu roboh seketika. 10 anak, tidak ada satu pun yang berhasil meloloskan diri. Kita lihat kemiskinan, penyakit, dan kematian sekaligus menimpa Ayub. Apakah Ayub orang jahat? Apakah Ayub kurang beriman? Bukankah dia orang baik yang Tuhan sudah puji, demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan selalu menjauhi kejahatan? Namun orang benar pun ternyata masih bisa mengalami penderitaan. Jadi bukan satu jawaban bahwa percaya Yesus, masalahmu selesai. Dan kemudian yang tiga, menurut Paulus. Nah, Paulus ini mewakili orang Kristen. Kenapa saya ambil tokoh yang bernama Paulus? Karena dia paling banyak menulis kitab perjanjian baru. Hampir sebagian besar kitab perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus.
dan dia adalah seorang rasul. Bagaimana penjelasan Paulus tentang doktrin setelah percaya Yesus? Kisah Rasul 14 ayat 21-22. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Perhatikan ini doktrin Paulus. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Saudara yang saya kasihi, perhatikan kalimat yang saya cetak, saya ganti huruf merah dan di garis bawah. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Bukan hanya sengsara, tapi Paulus katakan banyak sengsara. Kalau begitu, bagaimana teori yang diajarkan oleh pendeta yang menganut teori kemakmuran dan sebagainya, bahwa setelah percaya Tuhan Yesus, masalahmu selesai, kesulitanmu teratasi, segala sakit penyakitmu disembuhkan, masalah ekonomimu akan diatasi oleh Tuhan, engkau akan diperkaya. Di mana? Kontradiksi sekali dengan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul, yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Karena itu saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, bahwa setelah menjadi Kristen, kita masih akan mengalami penderitaan. Karena itu yang namanya penderitaan itu akan dialami oleh semua orang tanpa membedakan apakah engkau orang Kristen, apakah engkau non-Kristen. Okay. Tujuan kita percaya Tuhan, tujuan kita beragama, bukan berarti setelah percaya Tuhan masalahmu selesai dan masalahmu beres. Karena tidak ada bukti ayat Alkitab yang mengatakan bahwa setelah engkau menjadi orang Kristen, Anda bebas dari segala masalah, kesulitan, penderitaan, dan kemiskinan. Tidak ada ayat yang seperti itu. Okay. Mungkin Anda akan berkata, kalau begitu, ngapain saya percaya Tuhan? Okay. Untuk apa saya percaya Yesus? Bukankah Yesus sanggup melakukan? Tadi saya sudah katakan, saya tidak meragukan kuasa Tuhan sama sekali. 100% saya percaya Yesus sanggup, Yesus bisa mengatasi masalah kesulitan, penderitaan, dan kemiskinan yang kita alami. Yang menjadi persoalannya adalah ketika kita menjadi Kristen atau setelah kita menjadi umat Kristen, ada solusi jalan keluar melalui Yesus Kristus. Dan solusi jalan keluar yang kita hadapi hanya ada satu cara, fokuslah pada Yesus, bukan fokus pada masalah kesulitan yang kita alami. Artinya, setelah kita Kristen masih bisa mengalami masalah kesulitan dan penderitaan. Cuman cara pandang kita terhadap masalah kesulitan dan penderitaan sudah berbeda sebelum dengan sesudah kita Kristen. Oke. Okay. Selain itu, di dalam Yesus Kristus memang ada solusi, ada jalan keluar. Kita lihat Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perhatikan di sini Bapak Ibu, Yesus berkata, marilah kepadaku. Artinya, Tuhan tahu bahwa manusia itu mengalami berbagai macam masalah, kesulitan, dan penderitaan. Yesus katakan, yang letih lesu dan berbeban berat. Apa yang membuat engkau letih lesu? Apa yang membuat engkau menghadapi beban yang berat? Karena masalah kesulitan, penderitaan, dan juga masalah ekonomi. Itu membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Apalagi saat menghadapi masalah COVID. Tapi Tuhan berkata, mari datang kepada Dia. Artinya fokuslah kepada Yesus Kristus. Ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan. Belum tentu masalah kita selesai. Okay? Belum tentu masalah kita teratasi. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menanggung semuanya itu. Rasul Paulus berkata, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Lalu Tuhan berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika Tuhan memberikan solusi, dan solusi dari Tuhan itu bisa saja masalahmu diatasi,
sakit penyakitmu disembuhkan, masalah ekonomi itu dibereskan, masalah keluargamu dibereskan oleh Tuhan, bisa saja. Tapi bisa juga semua masalah kesulitan yang kita alami masih tetap ada, tapi Tuhan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita sehingga kita bisa menghadapi semua masalah kesulitan tersebut. Hanya dua kemungkinan itu. Tapi intinya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi dengan satu syarat. Fokus pada Tuhan, bukan pada masalah yang engkau hadapi. Ketika engkau fokusnya kepada Tuhan, maka masalahmu akan menjadi kecil. Tapi ketika engkau fokusnya kepada masalahmu, masalah kesulitan penderitaanmu akan semakin besar, semakin besar. Karena itu, jangan salah fokus. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika di dalam hidup kita kesalahan yang kita lakukan adalah kita seringkali menghadapi masalah kesulitan, kemiskinan, fokusnya bukan pada Yesus Kristus, tapi kita fokusnya pada diri kita sendiri. Jika engkau mau mengubah fokus, maka masalahmu pasti selesai. Karena ada solusi, ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Karena itu, fokus pada Yesus, bukan pada masalah yang engkau hadapi. Saya akan berikan dua contoh peristiwa di dalam Alkitab. Orang yang awalnya bukan fokus pada Yesus, dia menghadapi masalah kesulitan, tapi begitu dia fokus kepada Tuhan, masalah kesulitannya teratasi. Yang pertama adalah kisah tentang Yesus berjalan di atas air yang dicatatkan di Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Dan kasus yang kedua adalah kisah perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun yang dicatatkan di Markus 5 ayat 24 sampai 34. Kita akan coba analisa kedua kasus tersebut, kedua peristiwa ini. Di Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33 menceritakan tentang murid-murid Yesus yang sedang diamuk angin sakal di tengah danau di tengah malam. Saat itu jam 3 subuh. Oke, kita akan lihat bagaimana reaksi mereka pada saat itu. Jelas mereka sangat ketakutan menghadapi badai angin ombak yang mengamuk. Dan kita perlu tahu, murid-murid Tuhan Yesus ini orang yang sudah sangat pengalaman berbicara tentang dunia kelautan. Mereka sering kali ke danau, sering kali menjala ikan. Jadi yang namanya ombak, yang namanya angin sudah mereka alami. Sudah bukan hal yang baru lagi bagi mereka. Tapi saat itu mereka juga mengalami ketakutan. Ternyata pengalaman mereka sebagai seorang nelayan tidak menjamin mereka bisa tenang menghadapi berbagai macam masalah kesulitan atau badai. Kenapa demikian? Karena fokus mereka adalah masalah. Kita coba lihat ayatnya. Apalagi ketakutan mereka itu semakin menjadi-jadi ketika jam 3 subuh mereka melihat ada satu sosok yang dari jauh sedang berjalan menghampiri perahu mereka. Bayangan mereka seperti apa? Mereka kira itu adalah hantu. Kita lihat Matius 14 ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Bayangkan, belum pernah melihat seumur hidup. Mereka sudah sering kali ke danau untuk menjala ikan, siang maupun malam. Tapi baru kali ini di jam 3 subuh mereka melihat ada satu sosok sedang berjalan di atas air, sedang mendekati mereka. Ketakutan itu semakin jadi. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ini yang mereka alami. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tidak tahu kalau Anda di posisi demikian, bagaimana reaksi Anda? Apa fokus perhatian dari murid-murid pada saat itu? Fokus mereka adalah yang pertama, angin. Karena angin saat itu sedang begitu kencang bertiup, dan angin yang kencang bertiup itu lalu menimbulkan ketakutan yang kedua, yaitu ombak. Ombak yang begitu tinggi menghantam perahu yang mereka pakai. Dan yang ketiga, fokus mereka adalah hantu.
Yesus Kristus yang berjalan di atas air. Mereka pikir hantu karena mereka belum pernah melihat demikian. Dan mereka juga tidak menyangka bahwa yang berjalan mendekati mereka itu adalah Yesus. Karena satu sisi jarak itu masih terlalu jauh. Dan yang kedua, mereka belum pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Dan yang ketiga, saat itu malam hari, jam 3 subuh. Dan yang namanya di danau tentu tidak ada pelita. Zaman dulu gak ada listrik, Bapak Ibu. Sehingga sosok yang begitu gelap berjalan di antara, di mendekati perahu mereka, mereka ketakutan. Bapak Ibu yang saya kasihi, fokus semua murid pada saat itu adalah masalah. Dan inilah yang membuat mereka ketakutan, yang inilah yang membuat mereka histeris. Demikian pula hari ini, ketika kita menghadapi COVID-19, fokus kita ada di mana? Dan ketika fokus kita itu adalah masalah, kesulitan dan penderitaan, kita lupa fokus yang sesungguhnya adalah pada Yesus Kristus. Nah, saat ini kita akan lihat ada satu murid yang secara khusus, yaitu Petrus. Bagaimana Petrus melihat kondisi demikian? Setelah dia tahu itu adalah Yesus, karena jaraknya sudah lumayan dekat dengan perahu mereka, Yesus masih ada di atas air dan tidak tenggelam. Maka Petrus minta izin supaya dia boleh berjalan di atas air, berjalan menemukan, menghampiri Yesus. Dan bagaimana tanggapan Yesus? Yesus berkata, oke, silakan datanglah. Dan akhirnya Petrus menjadi manusia pertama yang bisa berjalan di atas air. Bapak Ibu, kita lihat. Selain Yesus Kristus, Petrus adalah orang yang bisa berjalan di atas air. Nah, akhirnya Petrus mulai turun dari perahu, dia mulai berjalan selangkah, dua langkah, dan seterusnya. Oke? Dan awalnya Petrus tidak ada masalah, berjalan di atas air dan tidak tenggelam sama seperti Tuhan Yesus. Tapi masalah mulai terjadi. Kenapa demikian? Coba lihat di Matius 14 ayat 28-29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan kalimat yang saya garis bawah dan cetak dengan warna tulisan putih, berjalan di atas air. Artinya, bukan berarti Petrus begitu turun dari perahu langsung tenggelam. Enggak. Dia sempat berjalan di atas air. Dan ketika dia berjalan di atas air, saya percaya semua murid, 11 murid yang lain itu takjub melihat demikian. Kok bisa ya? Dan Petrus sendiri pun takjub. Loh, kok aku gak tenggelam di air? Dalam sejarah Petrus dan rasul-rasul yang lain, sebagai nelayan belum pernah melihat kasus demikian. Okay? Dia berjalan. Nah, awalnya mata Petrus tertuju kepada Yesus. Karena dia memang sedang berjalan menuju Yesus. Tapi karena dia melihat fokusnya mulai beralih, dan ketika fokusnya mulai beralih dari Yesus, masalah mulai terjadi. Dia mulai tenggelam. Ayat 30. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Okay. Fokus Petrus berubah. Lihat, fokusnya bergeser. Awalnya dia fokusnya kepada Yesus karena dia berjalan kepada menghampiri Yesus. Ketika dia fokusnya kepada Yesus, dia tidak tenggelam. Angin dan danau tidak berpengaruh pada dia. Tapi begitu fokusnya mulai bergeser dan dia merasakan angin lalu melihat ombak dan sebagainya. Nah, mulailah ia takut dan mulai tenggelam pada saat itu. Ini yang saya katakan, fokus pada Yesus. Ketika engkau fokus pada Yesus, masalah kesulitan penderitaanmu ada solusi. Dan solusinya ada dua kemungkinan, Yesus mengatasi semuanya selesai, atau Yesus memberikan kekuatan kepada engkau sehingga engkau bisa menghadapi masalah kesulitan tersebut. Dan setelah Petrus mulai tenggelam, fokusnya dialihkan kembali. Dan dia berteriak, Tuhan tolong aku. Dan ketika Petrus berteriak, Tuhan tolong aku, saya percaya, dia pasti melihat Yesus. Enggak mungkin dong, dia berkata, Tuhan tolong aku, tapi melihat laut, melihat angin, melihat ombak. Enggak mungkin, tapi fokusnya kembali Yesus. Dan ketika dia fokus kembali Yesus, Yesus mulai menangkap tangan Petrus, lalu membantu dia untuk tidak tenggelam. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita lihat kenapa manusia itu bisa berubah fokus dan tidak fokus pada Yesus. Matius 14 ayat 31, Yesus segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai
orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Perhatikan di sini, begitu Petrus berpaling kepada Tuhan Yesus, langsung dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Yesus ulurkan tangannya, mengangkat dia supaya dia tidak tenggelam. Okay? Penyebab orang yang tidak sepenuhnya berfokus pada Yesus adalah kurang beriman. Setelah Yesus angkat tangan Petrus, membantu dia supaya tidak tenggelam, Yesus menegur Petrus, kamu orang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Kebimbangan, kurang iman membuat orang itu bukan fokusnya kepada Yesus, tapi fokusnya masalah. Tapi kalau kita punya iman, punya keyakinan, fokus kepada Tuhan Yesus, masalah kita pasti selesai. Kita menghadapi COVID yang begitu parah, fokus kepada Yesus. Tentu Tuhan akan menghindarkan kita dari COVID. Mungkin masalah kita, kesulitan kita pun Tuhan akan selesaikan. Sama seperti dia yang sudah menyelamatkan Petrus supaya tidak tenggelam. Demikian pula Tuhan akan menyelamatkan kita. Yang paling penting adalah fokus pada Yesus. Penyebab orang tidak beriman adalah karena tidak mengenal dengan baik siapakah sesungguhnya Yesus Kristus itu. Ketika kita mengenal dengan baik, maka kita akan bersandar sepenuhnya karena tidak ada sesuatu yang mustahil yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus bagimu. Lalu kasus yang kedua adalah kisah tentang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun yang dicatatkan di Markus pasal 5 ayat 24-34. Kita akan baca di Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malahan sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Kita lihat, saat itu dia belum mengenal Tuhan. Dan fokus dia adalah kesembuhan penyakitnya. Bagaimana supaya kesembuhan penyakitnya bisa teratasi? Dia cari tabib di mana-mana. Berobat satu tempat ke tempat lain. Dan yang namanya pengobatan tentu memerlukan dana, sehingga banyak sekali dana yang dia miliki habis untuk pengobatan dia. Tapi bukan sembuh, keadaannya makin memburuk. Artinya pendarahannya tetap terjadi. Bayangkan 12 tahun loh mengalami pendarahan. Kalau hari ini orang mengalami pendarahan, mungkin ada transfusi darah, ada pengobatan. Tapi zaman dulu, bagaimana orang mengenal transfusi darah? Belum ada teknologi seperti itu. Sehingga badan perempuan itu menjadi kurus, menjadi lemah karena kekurangan darah. Maka tidak heran sebenarnya pada saat itu dia memegang jubah Yesus. Sebenarnya posisi dia itu kemungkinan adalah merangkak. Apalagi saat itu dikerumuni oleh banyak orang. Tuhan Yesus berjalan dikelilingi sekelilingnya penuh dengan orang. Bapak Ibu yang saya kasihi, 12 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Wanita ini fokus pada penyembuhan penyakitnya. Segala tabib sudah dikunjungi, segala tempat dia sudah datangi. Tapi hasilnya tetap nihil sampai harta kekayaannya habis dan badannya menjadi sangat lemah. Badannya menjadi sangat kurus. Namun ketika ia berpaling kepada Yesus, hanya dalam hitungan detik penyakit 12 tahun itu disembuhkan oleh Tuhan secara total. Bukan hanya itu, bukan hanya disembuhkan total dalam waktu hitungan detik, tapi dia juga mendapatkan kesembuhan itu secara gratis. Ia berobat kemana-mana, memerlukan waktu 12 tahun. 12 tahun loh berobat kemana-mana. Dan dia memerlukan begitu banyak biaya sampai semua uang yang dimiliki habis. Sehingga harapannya menjadi kosong. Dia berpikir, habis sudah gak ada uang untuk berobat. Dan berobat juga gak sembuh-sembuh. Apalagi yang bisa diharapkan. Nah, di saat yang demikianlah akhirnya dia mulai berpaling kepada Yesus. Kita lihat, hanya ada dua hal yang dilakukan oleh perempuan untuk mendapatkan solusi atas penderitaan yang sudah dialami selama 12 tahun. Yang pertama adalah mencari informasi tentang Yesus dan berusaha mengenal dia. Lihat ayat yang ke-27.
dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan kata, dia sudah mendengar berita-berita. Artinya, bukan sekilas dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar satu kali dan dia mencari tahu lagi, Yesus ini sebenarnya siapa? Bagaimana kuasa dia dan sebagainya? Dia berusaha mengumpulkan data, berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Sampai akhirnya informasi yang dia peroleh sudah cukup, maka dia mencari tahu kapan kira-kira Yesus akan lewat di tempat tinggal dia. Sehingga dia bisa pergi menjumpai Yesus. Dan akhirnya dia dapatkan informasi itu. Ketika satu kali Yesus berjalan, dikerumuni begitu banyak orang, dia berusaha mendekati Yesus dan menjamah jubah Yesus. Perhatikan di gambar ini, yang dijamah itu adalah bagian bawah dari jubah Yesus. Kenapa demikian? Karena saat itu dia kemungkinan itu merangkak di antara kerumunan orang. Badannya begitu lemah. Tapi ini perlu satu perjuangan. Perjuangan yang berat. Orang yang normal saja untuk desak-desakan mengalami kesulitan. Apalagi badan dia sudah lemah 12 tahun pendarahan. Sehingga dia merangkak. Tapi dia tidak putus asa. Dia terus berjuang, dia terus terobos. Dan saya yakin ketika dia merangkak pun kondisinya itu pasti mengalami gesekan dengan orang lain. Tapi dia tidak peduli. Hanya satu fokus dia, Yesus. Fokusnya adalah bisa memegang badan Yesus. Dan dia tidak meminta penyembuhan. Tapi inisiatifnya, inisiatif didasarkan pada yang kedua, yaitu beriman. Dia percaya sepenuhnya kepada Yesus. Bukan hanya sekedar percaya, tapi dia lakukan tindakan. Tindakannya adalah merangkak mendekati Yesus di kerumunan orang, lalu berusaha memegang jubah Yesus. Dan hasilnya apa? Ayat 29. Sebab katanya, asalku jamah saja jumahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Inilah iman. Nah, apakah kita punya iman seperti perempuan ini? Kalau kita punya iman seperti perempuan ini, masalah kesulitan apapun yang engkau hadapi, ada jalan keluar, ada solusi. Yesus sanggup mengatasi masalah kesulitanmu. Satu yang kita belajar adalah fokus pada Yesus. Perempuan yang pendarahan ini awalnya tidak fokus Yesus karena dia tidak mendengar, tidak pernah tahu dan tidak percaya Yesus. Tapi begitu dia mengumpulkan informasi dan dia tahu Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, fokusnya mulai pada Yesus. Dan ketika fokusnya mulai diarahkan pada Yesus, lalu dia mencari kesempatan bisa mendekati, bahkan memegang jubah Yesus. Dan hasilnya kita melihat sembuh total dalam hitungan detik. Inilah dia Bapak Ibu. Karena itu hari ini, berapa sering kita lakukan kesalahan untuk menyelesaikan masalah kesulitan dan penderitaan kita. Yaitu kita hanya berfokus pada masalah, mengandalkan kekuatan pribadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Padahal Tuhan Yesus katakan melalui Yakobus, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendapat dekat kepadamu, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan engkau. Mendekatlah kepada Allah. Tadi saya sudah buka ayatnya di Matius pasal 28, pasal 11 ayat 28 sampai 30, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Dan di ayat ini pun sama, mendekatlah kepada Allah. Artinya yang punya masalah, kesulitan, penderitaan, dekat kepada Tuhan, mulailah fokusnya kepada Tuhan. Dan ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita sucikan hati kita, hidup kita, kita perbaharui, dan rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Akui kita ini lemah. Akui kita tidak sanggup mengatasi masalah kesulitan kita. Dan dia akan meninggikan kamu. Artinya dia akan angkat engkau. Seperti Tuhan Yesus angkat Petrus yang hampir tenggelam itu. Tuhan pun akan angkat engkau. Masalah beban kesulitanmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Percayalah hanya dengan satu cara, fokus pada Tuhan. Karena ada solusi.
Yesus memberikan solusi atau jalan keluar dalam hal ekonomi. Dia pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika Yesus, murid-murid Yesus pernah satu kali menjala di danau, saat itu Yesus tidak hadir. Tapi begitu Yesus hadir, mereka bisa mendapatkan ikan-ikan besar 153 ekor. Kemudian Yesus ada memberikan solusi dalam kesehatan. Segala masalah kesulitan, segala macam penyakit, bahkan kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan. Dan Yesus bisa memberikan solusi jalan keluar terhadap masalah keluarga, masalah suami istri. Karena Yesus hadir dalam pernikahan di Kana dan dia pernah mengubah air menjadi anggur ketika mereka kehabisan anggur. Artinya Yesus peduli pernikahanmu, Yesus ingin tolong masalah kesulitan di dalam pernikahanmu. Lalu yang paling penting adalah ada solusi tentang keselamatan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia yang diutus oleh Allah Bapa di sorga. Dengan kata lain, di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada solusi masalah kesulitan apapun yang engkau hadapi. Ketika engkau fokus kepada Tuhan Yesus, maka masalahmu akan selesai. Selesai yang saya maksudkan di sini. Yang pertama, Tuhan bantu menyelesaikan masalahmu. Engkau sakit, disembuhkan. Engkau bermasalah ekonomi, Tuhan akan berkati. Atau yang kedua adalah masalahmu tetap ada, tapi engkau akan diberikan kekuatan, diberikan penghiburan oleh Tuhan mengatasi masalahmu dan engkau diberikan kekuatan menyelesaikannya. Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, fokus pada Tuhan, bukan pada masalahmu. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, engkau sudah menyertai memimpin kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan semoga kebenaran inilah yang memberikan bimbingan, yang memberikan kekuatan kepada kami ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit karena COVID-19 yang melanda dunia. Sungguh, ini adalah kehidupan yang pertama kali kami alami sepanjang hidup kami. Begitu menggoncangkan baik dalam sisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik. Tapi Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi, seperti murid-murid ada di dalam danau yang perahu mereka digoncangkan oleh angin, yang digoncangkan oleh ombak, engkau akan hadir menemui mereka. Sama juga engkau akan hadir di dalam kehidupan kami. Satu hal yang engkau minta kepada kami, berfokus kepada engkau. Karena engkau sanggup mengatasi masalah kesulitan apapun. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat dari Bapak Handato Cahyadi. Saya persilakan Pak Handato. Shalom, sebelum saya menyampaikan pengumuman dan pokok-pokok doa minggu ini, saya mewakili jemaat CMC GCC mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Nathan Jurnawan yang sudah melayani minggu ini. Terima kasih Pak Nathan, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman 1. Berdasarkan informasi beberapa hari yang lalu dari manajer operasional Hotel 6 Center, bahwa hotel tersebut masih tertutup untuk umum. Karena itu, ibadah di gedung belum bisa dijalankan. Selain itu, grafik kenaikan jumlah penderita COVID-19 masih terus bertambah, baik di DKI maupun di seluruh Indonesia. 2. Karena itu, bulan Agustus ibadah tetap akan dilaksanakan secara online melalui live streaming setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Harap seluruh jemaat dan simpatisan CMCGCC bisa mengikuti ibadah online ini dari rumah masing-masing. 3. Untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa yang sulit dan kondisi social distancing, maka Gembala CMC GCC memberikan khotbah pendek durasi sekitar 30 menit yang akan disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu, tema pembangunan karakter Kristiani yang terdiri dari 7 subjudul sudah selesai ditayangkan. Saat ini sedang disiapkan tema baru, yakni penyakit menurut Alkitab yang terdiri dari 7 subjudul juga. 4. Berhubung kegiatan kunjungan atau visitasi ke rumah jemaat belum bisa dijalankan, maka bagi jemaat yang punya masalah dan kesulitan dan membutuhkan konsultasi dengan gembala,
dapat menghubungi nomor beliau secara pribadi 0856-9495-3333-5. Bagi jemaat yang ingin mendalami topik Roh Kudus, bisa mengikuti secara aplikasi Zoom di acara Renew Everyday setiap hari Selasa malam jam 19. Masih ada 2 kali pertemuan pokok Roh Kudus akan selesai. 6. Zoom kelas pengajaran Alkitab sudah dimulai tanggal 8 Agustus kemarin. Kelas Zoom ini akan berlangsung selama 18 kali pelajaran dan diadakan setiap hari Sabtu jam 19 sampai jam 21. Puji Tuhan, peserta mencapai lebih dari 100 orang dan ada 17 pendeta yang ikut kelas tersebut. Mari kita bersatu dalam doa. 1. COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia khususnya, kita berdoa mohon Tuhan belas kasihan untuk mengatasi COVID-19 ini agar teratasi dan segera ditemukan vaksinasi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. 2. Kondisi krisis ekonomi yang sudah mulai melanda dunia, kita doakan agar Indonesia tidak mengalami krisis yang signifikan. 3. Pemerintah Republik Indonesia diberi hikmat, bijaksana, dan solusi yang tepat dalam menangani COVID-19 di seluruh wilayah NKRI. 4. Pemberian gedung gereja, kita imani bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menyediakan apa yang kita impikan. Jemaat yang sakit dan perlu dukungan doa. Ibu Masya, Mama Pak Ferry, dan Ibu Pak Boy dirawat di Rumah Sakit UKI. Bapak Tan Eliaser, gejala stroke dalam pemulihan. Bapak Ameng, asam lambung tinggi, saat ini sedang menjalani rawat jalan. Para tenaga medis yang berada di garis terdepan dalam peperangan melawan COVID-19, terutama jemaat kita Dr. Lilis Herianti dan anak pendeta Yemima yang bekerja di Rumah Sakit UKI. Demikian pokok doa kami. Terima kasih. Bapak-Ibu yang saya kasih, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Handato Cahyadi. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita, saya akan memberkati Bapak-Ibu. Mari kita angkat tangan kita supaya menerima berkat dari Bapa di sorga. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati di dalam setiap pekerjaan. Walaupun di masa COVID, di mana ekonomi mengalami goncangan, percayalah Tuhan hadir menyelesaikan masalahmu. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan kemanapun engkau melangkah. Ketika kakimu membawa badanmu, Tuhan akan melindungi engkau dan memberikan damai sejahtera. Saudara-saudari akan diberkati dalam hal kesehatan. Jika saat ini engkau berdampak virus corona, percayalah Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakitmu ketika engkau fokus sepenuhnya kepada Dia. Sukacita, damai sejahtera oleh penghiburan Roh Kudus turun atas saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian Allah berkuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala bangsa. Allahku maha kuasa. Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Kita percaya penyertaan Tuhan akan selalu ada di dalam diri kita hanya dengan satu cara, fokus pada Tuhan Yesus. Tuhan berkati dan sampai bertemu di lain kesempatan.